Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Tribun Madura. Saat ini saya berada di Jalan Raya Cerengi, Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang, Madura. Kebetulan saat ini terjadi kecelakaan antara truk tangki Pertamina 15 kg milik PT Perak Polana Alemampa dengan truk berisi pasir. Dan kondisinya saat ini truk Pertamina ringsek di bagian depan, bisa kita lihat kerusakannya. Dan menurut keterangan dari warga sekitar bahwa truk Pertamina dari arah Surabaya atau Bangkalan menyeruduk truk yang bermuatan pasir saat berhenti. Dan menurut keterangan masyarakat, truk Pertamina dengan kecepatan tinggi dan menabrak bagian belakang truk pengangkut pasir. Bisa kita lihat kerusakannya di bagian depan truk Pertamina. Dan untuk kecelakaan saat ini tidak ada korban jiwa. Kedua pengendara hanya mengalami luka lecet. Bisa kita lihat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!